Seru ini udah. Baru deh. Mungkin saya bisa mencobanya. Bersama saya dulu. La 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 la. Ini bukan mau. Yang polosan deh, nggak tadi yuk. Misalnya kayak, I eat makan yuk. I eat umbrella. Umbrella, umbrella. Biar lucu, biar lucu. Tapi yang penting konteks kalimatnya benar. Iya sih. Oh, bisa ya? Bisa. Lucu-lucuan, nggak apa-apa. Dan maca kan nih, guys? Iya. Apanya? Itu keterangan tempat. Ding, lain, lain. Dewi. Sebenarnya susunannya begitu. Jangan disusun nih segitu guys itu pertanyaan gitu ada, positif negatif ya kalau kamu mau nambahin bisa konteksnya iya kan nggak mungkin beach aja langsung kan berarti tambahannya in the beach kan kalau dalam stepping stone nggak semua itu dibuat kan si iski itu si itu manggo tuh deh dur tuh si lembur manggo kalau ya a ball si is a ball football a doll dia seperti bola si harus ditambahin jadinya dia misalnya gini looks like nah seperti terlihat seperti gitu deh dia she play a doll itu true apa true? Dia harus tambah-tambahin true. Lempar. Berarti karena Dewi dia true-nya dia makan. Nah, itu yang harus di sama teman-teman ya. Dewi melempar. Oh iya ya, oh yang di bawah. She eat it. Nama orang lagi tadi. Ayu Dewi tampak hilang. Kalau Dewinya itu lain lagi. She. Itu kan nama orang dia. Ya, in, on kan di atas. In di dalam. In the beach. Cat. Ah, in my house berarti di dalam rumah ya. Langsung. At my house bisa, tapi itu belum jelas di mana lokasinya. Bisa di dapur, bisa di ruang tamu. Pakai in aja dia, Kak. Apa yang ibu ambil? Itu kan udah ada objeknya. Kalau teman-teman ingin lebih dari satu boleh ditambahkan tapi jangan pakai kesamaannya. Misalnya I eat two apples. Itu jadinya apple-nya harus ditambah s gitu disesuaikan kalimatnya pokoknya ya. Itu susunannya tidak harus seperti itu kalau teman-teman rubah susunannya disesuaikan. Umbrella. Ayam. Ayam. Ibu guna ini sahutnya ya. Nama dia tidak ada nama. Ada di detektif yang punya nama-nama. I throw a ball. Kejarlah selingkuhan. Itu nanti